Masih ingat motor yang ini enggak? Buat yang belum nonton, videonya yang ini nih. Kita ngecek untuk kondisi jar cakram juga. Terus tembusan di leh. Test ride dulu. Ya, motor ini pernah tayang di YouTube Andika Hero di konten berburu sekitar 1 tahun yang lalu. Waktu dapat kondisinya cukup menyedihkan karena sangat buluk dan motor tidak terawat. Selanjutnya motor diangkut ke workshop Lik Sarju, punya Om Aji dari Sarju Garage Banjarnegara, untuk dipermak. Langkah awal tentunya kita harus ngecek sasis. Jadi bodi dan mesin kita turunin, kita cek semua kondisi sasis apakah ada yang rusak, baik karat maupun retak. Untuk kondisi bodi seluruhnya masih utuh, masih bawaan pabrik. Cuma memang untuk bagian dudukan baut sudah ada beberapa yang pecah. Jadi Om Aji melakukan reparasi pada bagian bodi. Kemudian motor ini masih tetap memakai komponen bodi bawaan motor karena stripping bawaannya dirasa masih cukup baik. Spoiler depan masih dalam kondisi baik, terutama pada bagian baut hingga kancing-kancingannya yang ada di bagian sini. Cuma catnya udah banyak luka, jadi Om Aji bikin cantik dengan cara repaint. Masih utuh, masih sehat. Sedangkan buat batok lampu, karena kondisi kancingan yang di sebelah kini udah hancur, jadi diganti dengan batok yang baru. Untuk bodi, cara repairnya adalah disepet. Jadi perbaikan detailing pada bagian-bagian yang luka aja, sehingga warnanya juga menyesuaikan warna asli. Detailing juga sangat diperhatikan, apalagi Lik Sarju memang terkenal dengan garapannya yang cukup rapi. Seperti bagian hand grip diganti model baru kode 21D, ditambah juga holder saklar kiri juga satu set diganti baru, termasuk juga bagian holder kanan. Makin perfect untuk handle rem dan handle kopling juga diganti baru. Teman-teman Satria Banjarnegara memang terkenal senang main, senang riding. Jadi untuk sisi visibilitas alias buat nengok belakang alias spion juga diganti baru, genuine Suzuki dengan motif kulit jeruk. Cover leg seal bawaan motor udah hancur banget, udah mulai kinclong dan banyak baret, jadi diganti baru sepaket depan belakang. Begitu juga dengan spoiler belakang, diganti baru new SGP. Soal mesin tidak banyak ubahan karena kondisinya masih cukup baik dengan performa yang sangat oke. Jadi untuk bagian mesin diservis di workshop Dai Performance Purbalingga milik Om Hidayat agar kembali segar dan bisa ngebut lagi. Meskipun bodinya standar, tapi untuk urusan kaki-kaki pemilik motor ini, Mr. Anto Batubara, cukup fokus untuk upgrade dengan komponen-komponen yang keren. Seperti pada bagian pelek depan belakang memakai Daiichi ukuran 160
di depan dan 185 di belakang. Kemudian untuk performa rem, remnya menggunakan Daytona 30 cm. Aplikasi ini harus memakai bracket PSM agar diameter cakramnya bisa sesuai dengan posisi kaliper. Tambah maksimal bagian selang rem diganti dengan Daytona sepanjang 80 cm. Selain bikin ganteng, selang rem belakang juga di-upgrade menggunakan selang rem dari produk TDR, panjangnya 40 cm. Untuk cakramnya diganti menggunakan merek PSM. Gear set depan belakang diubah memakai komponen produk Triple S 1443 dengan ketebalan 415. Detailing finishing juga dilakoni oleh Om Aji yang juga alumni Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, terutama pada bagian pedal persneling dan juga komponen-komponen baut, ditambah finishing per untuk standar tengah dan standar samping. Urusan suspensi juga jadi prioritas Om Aji. Om Aji ini masih cukup muda karena usianya baru 24 tahun, tapi sebagai modifikator dia cukup jeli melihat kondisi performa motor. Jadi suspensi belakang diganti baru original SGP. Karena teman-teman senang touring, jadi buat bagian akomodasi alias kargo juga sangat diperhatikan. Makanya teman-teman ikut mengaplikasi keranjang dari Malaysia yang dibuat untuk hiu dan lumba. Kuncian modifikasi Satria ada pada bagian kaki-kaki. Jadi kaki-kaki di-upgrade gendut dengan aplikasi kaki-kaki lebar. Kemudian speedometer original ternyata hanya dibungkus menggunakan skotlet. Jadi begitu dilepas ternyata speedonya masih sangat cakep. Untuk bagian sasis kolong bawah, terutama di bagian klakson, kondisinya masih cukup baik, tinggal dibersihkan saja. Dilanjut untuk bagian persneling pemindah gigi, bagian ini diganti baru ditambah karet footstep yang baru pula. Lanjut ke bagian gear set, komponen standar diganti produk Triple S dengan ketebalan 415 dan juga penggantian cover rantai baru. Urusan sasis, Om Aji memakai baut-baut baru ditambah kickstarter dan juga pedal rem belakang baru. Selanjutnya untuk cakram belakang diganti model PSM kembang biar matching dengan cakram depan. Nah, motor ini yang ngegarap adalah Om Aji. Dia owner workshop Lake Sarju Banjarnegara. Ini nih, bengkelnya ada di pinggiran Banjarnegara di sebuah kota kecil yang adem. Jadi buat teman-teman yang kepengen modifikasi atau restorasi Suzuki Satria bisa datang ke workshop ini. Nanti alamat dan nomor teleponnya saya sisipin di kolom deskripsi. Di sini selain buat restorasi juga menyediakan komponen-komponen untuk repair-repair Suzuki Satria, mulai dari body hingga komponen-komponen yang lain. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Sampai jumpa di video-video seru selanjutnya.